Emang sih waktu itu Marwa. Oh iya. Minggu depan datang enggak ke ulang tahunnya Ratna? Emang kita diundang? Diundang sih, tapi dikirim lewat grup kampus. Seriusan lu? Ya, gua kagak tahu infonya. Ah, makanya lu punya grup dipantau, jangan dipendam aja, Ndut, Ndut. Ada kok enggak, 2 hari yang lalu. Mungkin chattingnya tenggelam. Emang sih rame banget chattingannya. Ya udah, tunggu Solin datang aja deh. Nah, itu dia nongol. Lama banget sih lu. Sorry, masih jalanan. Dia juga banyak nyokap di rumah. Pujian cinta ini begitu berat. Tidak daun di rambut kamu, sorry ya. Iya, gak apa-apa, Iin. Kau begitu lemah, begitu saja menyerah. Ya udah, bulan depan jadi ya liburannya. Jangan lupa nabung buat jajan juga. Lu sang, susah nabung lu. Enak aja lu. Tabungan gua nolnya udah kelewatan batas. Sombong amat lu. Kayak ada duit aja tabungan. Rekeningnya enggak punya lu. Suwe lu. Ya udah gua cabut dulu nih ya. Ya udah, Pak, hati-hati ya. Jangan lupa. Iya, duluan ya. Bentar gua kebelet. Gua buang kecil dulu ya. Udah. Pulang sama siapa, lah? Paling gue naik ojol deh, enggak? Kenapa? Lu mau nganterin gue? Iya, enak aja. Kan Angga pulangnya bareng gue. Kan kita searah, yaudah enggak? Tapi ya, lah. Kan ada Solihin, ntar minta anterin In aja ya. Iya, gampang itu, mah. Yaudah, yuk. Yaudah, gue duluan ya, lah. Hati-hati ya. Aku nunggu In dulu deh. Duluan ya, lah. Sebelum kita sejauh matahari, kita pernah sedekat nadi. Maaf bila ku tak pernah. Korea lama. Sesuatu yang kamu inginkan, tak kusangka dengan mudahnya kau abaikan segalanya. Berbulan. Dulu kamu ingat gak sih aku pernah cerita sama kamu? Hah? Cerita apaan? Kamu mah cerita banyak bener, Fah. Ih, aku serius gak? Masa kamu gak inget sih? Ya yang mana dulu? Masalah kamu kagetan pas nonton film horor. Itu kocak tau. Ih, bukan itu. Terus apa, Fah? Dulu aku pernah bilang kan, kalau aku lagi suka sama seseorang. Walah, masalah cowok, toh. Iya, aku ingin dia balas perasaan aku gak. Tapi dia gak pernah peka. Kalau lu beneran suka sama dia, dan lu yakin perasaan lu bakal dibalas sama dia, ya udah langsung ungkapin aja. Tapi lu harus tahu resikonya. Ya walaupun lo harus siap, apapun keputusan dia. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah. Fah? Kamu gak, aku tuh suka sama kamu. Karena aku di sini mendampingimu. Hah, kamu suka sama aku? Kamu jangan bercanda lah, Pak. Nggak lucu tahu. Aku serius gak? Nggak tahu kenapa setiap dekat sama kamu, aku nyaman. Terus kamu tuh care sama aku. Jangan takut. Kamu juga selalu ada di saat aku butuh teman cerita, gak? Aku berharap kamu juga punya perasaan yang sama dengan aku. Sorry, Fah. Aku nggak bisa. Kenapa? Bukannya selama ini kita udah deket. Aku tuh udah nganggap kamu sebagai sahabat terbaik aku, Fah. Dan aku gak nyangka kamu bisa ngungkapin perasaan kamu ke aku. Aku udah suka sama orang lain, Fah. Siapa? Kok kamu gak pernah cerita sama aku? Susah, Fah. Karena dia teman dekat kita juga. Dan aku gak tahu apa dia punya perasaan yang sama aku. Jangan bilang kamu suka sama Ella. Aku kira aku bisa dapetin hati kamu. Nyata hati kamu udah ada yang isi, gak? Semua akan selalu ku ingat. Semua akan selalu membekas. Kita
kita harus terpisah. Aku pergi. Sendirian aja, mana Iin? Kemana tadi ya? Beli cemilan kayaknya deh. Aku duduk bentar ya. Oh iya, aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf kenapa ya? Aku mau jujur sama kamu lah. Widih, serius nih kayaknya. Dulu aku pernah bermimpi untuk bisa bagian kamu, dimanapun, kapanpun kamu berada. Maksudnya enggak? Setiap lihat kamu aku bahagia lah. Apalagi aku bisa deket sama kamu. Aku suka sama kamu. Aku berjanji kan ku jaga cinta ini sampai. Cuma aku sadar, aku kan siapa-siapa lah. Gak mungkin orang kayak aku bisa miliki kamu. Apalagi kamu udah bersama dia. Ega, udah nongolars gitu? Tadi main-main aja, In. Gak sengaja ketemu Ella, makanya gue tegur. Mana aja lu gak? Baru nongol. Usah lah kan dijakin ngumpul. Gak kemana-mana kok, In. Oh iya, selamat ya buat kalian berdua. Akhirnya jadian juga. Wih, thanks gak. Berkat juga kan, gue bisa kenal sama Ella. Ya, gue bakal jaga teman lu ini sebisa jiwa dan raga gue. Aman, pa, sama gue. Oh yaudah, gue gak mau ganggu kalian lama-lama. Gak enak juga. Udah, gue duluan ya. Kapan-kapan kita ngumpul lagi deh. Oke. Yuk, duluan. Ganti, Pak. Yuk. Kamu kenapa, Yang? Enggak apa-apa, Yang. Semakin jauh kau dari sapu genggaman, mungkinkah kau puhati suada yang tahan. Saat mencari, kau tambah pergi. Terus menanti kau. Enggak perlu, enggak? Enggak ada apa-apa, Pak. Ini bingung gua. Bentar, Pak. Ella nelpon. Halo, La. Halo, Angga. Aku lagi seneng banget tau. Seneng kenapa, La? Ini nembak aku hari ini. Aku merangkak. Gue gak nyangka banget, gak? Sampai-sampai gue gak bisa ngomong apa-apa. Terus kamu jawab apa, La? Kenapa, Pak? Aku terima, gak? Kita udah resmi jadian hari ini. Bila nanti suatu hari kita kembali bertemu, anggap saja kau tak pernah. Halo, gak? Lu masih ada di sana kan? Halo? Iyalah. Selamat ya. Ntar kalau ketemu anak-anak, kita rayain bareng-bareng ya. Yaudah ya, enggak. See you. Bila nanti kau temui sosok pengganti diriku, cintai dia seperti kau mau. Bila ngomong-ngomong, datang tuh lo. Minggu ini bisa. Ada kok enggak? Dua minggu udah skin set lu ke tenggelam. Kita lagi. Rame banget. Setan lu tenggelam. Ah, gendut. Maksud lu bulan depan jangan lupa liburannya ya. Liburan. Sombong amat lu. Kayak gitu. Gitu doang lu. Marah. Ya lama nyender langsung. Oh iya nyender lupa. Gua lupa. Nina. Kamu kenapa ya? Emang langsung. Cinta kita memang.
tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyakiti.